Bertemu kembali. Alustar Kedah antara kawasan yang pernah mencatat suhu melebihi 35 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut dan berada pada status berjaga-jaga, iaitu tahap pertama gelombang haba. Namun begitu, keadaan cuaca yang panas dan kering itu tidak menjejaskan aktiviti harian penduduk, malah kebanyakannya menyedari perubahan cuaca itu dengan mengambil tindakan bijak sebagai langkah berjaga-jaga. Nur Hidayah Anwar di Alustar ada laporannya. Sejak minggu yang lalu, daerah Kota Star mencatatkan suhu antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Dan di bandar Alustar ini, berdasarkan tinjauan saya sejak beberapa hari lalu, memang amat terasa bahangnya. Terik dan panas dengan pokok sekeliling saya yang kering. Namun jika terpaksa berada di luar bangunan, sebaiknya anda memakai topi atau payung selain memakai pakaian yang ringan, longgar dan berwarna cerah. Nah ni kita kurangkan aktiviti luar yang pertama lah. Yang kedua ni banyak minum air apa? Air putih. Sekarang ni memang rasa memang panaslah dari dibandingkan dengan tahun-tahun lepas kan. Tapi kena banyak minum air lah. Macam ni kan, macam aktiviti luar pun kena kurang lah. Tapi sekarang ni dalam pukul 10 pagi pun dah rasa bahang dia. Bagaimanapun cuaca panas ini menambah rezeki buat peniaga, terutama peniaga air minuman. Sejak musim panas ni, alhamdulillah lah, jualan saya pun macam ayak ni ramai orang nak kan. Bertambahlah pada hari-hari lain. Dia macam biasa hari lain kita jual 150 kap. Kalau hari panas ni dia boleh pergi sampai 300 kap. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah bersiap siaga dengan 200 anggota bagi membantu orang awam menghadapi cuaca panas. Ini termasuk mengedarkan risalah mengenai tip kesihatan semasa cuaca panas. Dan kita juga telah mewar-warkan melalui pelbagai platform media sosial, termasuklah sesi pada pagi ini. Memang terasa, memang terkesan. Kita bersedia untuk menghadapinya, membantu memastikan orang awam terlindung dalam cuaca pada kali inilah. Bagaimanapun, setakat ini APM belum menerima sebarang kes kecemasan berkaitan cuaca panas termasuk strok haba. Sebaliknya, panggilan kecemasan berkaitan tangkapan ular meningkat dan sehingga akhir bulan lepas, jumlahnya sudah mencecah 476 kes. Nur Hidayah Anwar, RTM.